22 pemain Arema untuk laga tandang ke markas Bali United. 22 pemain disiapkan Arema untuk laga tandang ke markas Bali United. Kedua tim bakal bersua di Liga 1 2022-2023 pekan 4, Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Masih dipimpin pelatih Eduardo Almeida, rombongan Arema bertolak dari Malang ke Pulau Bali, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 bertepatan dengan momen ulang tahun klub ke-35. Inilah salah satu alasan mengapa pelatih dan pemain tidak dilibatkan dalam perayaan ulang tahun. Almeida memboyong total 22 pemain yang terdiri dari 2 kiper, 8 pemain belakang, 7 pemain tengah, dan 5 pemain depan. Mereka semua disiapkan untuk laga melawan Bali United. Dalam rombongan terdapat nama Rizky Dwi yang kemarin sempat absen 2 laga karena sanksi kartu merah. Nama Renzi Yamaguchi yang absen 2 laga karena masalah cedera pun ikut dibawa pelatih asal Portugal tersebut dalam laga tandang kali ini. Inilah 22 pemain Arema untuk laga tandang ke markas Bali United, Adilson Maringa, Teguh Amiruddin, Sergio Silva, Bagas Adi, Johan Farizi, Rizky Dwi, Ivanul Alam, Hashim Kipu, Rendika Rama, Ahmad Figo, Jayus Haryono, Renzi Yamaguchi, Dendi Santoso, Adam Alis, Gian Zola, Evan Dimas, Arhan Fikri, Abel Kamara, Irsyad Maulana, Ilham Udin, Dedik Setiawan terakhir Hani Sagara.